بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يسلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan kepada kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang penguasa. Beliau menjalankan hukum-hukum Islam, menjalankan syariat Islam dalam menata kehidupan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. Termasuk di dalamnya adalah aspek bagaimana beliau menyelenggarakan siyasah al-kharijiyah atau politik di luar negeri dalam daulah Islamiyah atau negara Islam, yang ini diteruskan oleh para khulafa ar-rasyidin sesudah beliau. Dan Rasulullah SAW merintahkan kita untuk mengikuti sunnah beliau dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatan khulafa ar-rasyidin al-mahdiin." Untuk kalian, kata Nabi, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita. Beliau memulai aktivitas luar negerinya, urusan luar negeri kaum muslimin, dengan mengirimkan surat-surat kepada para raja-raja agar menyuruh mereka masuk Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala memang mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas. Dan tidaklah kami mengutus punya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk seluruh umat manusia. Karena itulah beliau diutus untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh kaum dan kabilah. Karena itu pula beliau mencontohkan, beliau mengirim surat kepada para raja-raja, kepada para penguasa di luar kota Madinah untuk diajak masuk Islam, diajak untuk beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Ud'u ila sabili rabbuka bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan nasihat-nasihat yang baik, dan debatlah mereka, bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Maka inilah yang langkah pertama yang mesti dilakukan oleh kaum muslimin, dilakukan oleh daulah Islamiyah, dilakukan oleh negara Islam. Pertama, yakni khalifah dalam hal ini sebagai pemimpin, sebagai penguasa, wajib menyeru kepada seluruh penguasa-penguasa di luar Islam, di luar daulah Islamiyah, mengirimkan kepada mereka surat-surat untuk mengajak mereka masuk Islam, mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jikalau mereka menolak ajakan tersebut, maka berlakulah firman Allah, "La ikrah fid din." Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Mereka tidak akan dipaksa untuk masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak mereka untuk menolaknya. Kemudian jika ternyata mereka menolak, maka Rasul mencontohkan mereka diajak agar wilayah mereka, daerah mereka diserahkan dan tunduk pada kekuasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penguasanya turun tahta dan memberikan kekuasaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kepada negeri mereka akan diterapkan syariat Islam, diterapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menjadi warga negara daulah Islamiyah, di mana mereka terikat dengan akad zimmah kepada khalifah, di mana mereka wajib membayar jizyah dan tunduk kepada khalifah, dan seluruh urusan kehidupan mereka diatur berdasarkan tuntunan Islam, tentu di luar pada aspek agama dan ibadah. Mereka tidak dipaksa untuk mengikuti ajaran Islam, ya, karena itu adalah hak pribadi mereka. Adapun yang lain berkaitan seperti urusan muamalah, cara mereka berpakaian, makan minum, semuanya mengikuti hukum-hukum yang berlaku secara umum. Berkaitan dengan makanan minuman, mereka boleh makan minum sesuai dengan tuntunan agama mereka. Berkaitan dengan pakaian juga, mereka boleh menggunakan pakaian khas agama mereka. Namun berkaitan dengan urusan-urusan muamalah, mereka wajib tunduk kepada hukum-hukum Islam. Dan kalau mereka menolak ajakan tersebut, menolak seruan tersebut, itu berarti para penguasa-penguasa tersebut, para raja-raja itu telah menghalangi dakwah Rasulullah SAW, membuat hambatan-hambatan fisik sampainya dakwah Islam kepada rakyatnya, kepada warganya. Maka pada saat itulah Nabi dan para sahabat menyiapkan pasukan perang untuk memerangi mereka. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 29, قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون للحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Dan perangilah mereka orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dan agama yang benar sampai mereka membayar jizyah dan tunduk kepadamu. Karena itulah seorang penguasa, seorang pemimpin, seorang khalifah wajib setelah menyeru dakwah kepada para penguasa-penguasa kafir tadi, mereka diajak masuk Islam. Jika tidak mau, maka opsi yang kedua, mereka diajak untuk bergabung dengan daulah Islamiyah, bergabung dengan kaum muslimin, tunduk pada kekuasaan Islam, seraya mereka membayar jizyah sebagai bukti ketundukannya. Namun jika tidak mau juga, maka berlakulah hukum perang atas mereka, hukum jihad kepada mereka. Dan perang atau jihad itu sekali lagi tidak dalam rangka untuk membumihanguskan mereka. Kalau mereka ternyata menolak
atau mereka misalnya mengaku menyerah, ya mereka misalnya menyerah dalam peperangan, tidak meneruskan peperangan, maka otomatis peperangan itu dihentikan dan terjadi futuhat atau terjadi penaklukan dengan jalan damai, sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi SAW ketika Makkah difutuhat oleh Nabi, dilakukan penaklukan oleh Nabi dan para sahabat. Ternyata penduduk Makkah secara umum mereka tidak melakukan perlawanan, sehingga Nabi pun mengatakan, Nabi pun menyampaikan bahwa ini adalah hari kasih sayang, ini adalah hari yang penuh rahmah, ya, sehingga Nabi SAW menyampaikan mereka yang masuk ke Ka'bah akan aman, mereka yang menutup pintu rumahnya juga akan aman, mereka yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan juga akan aman. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada hukum perang di dalam Islam, namun ketika musuh menyerah, maka tidak akan diteruskan perlawanan, tidak akan diteruskan perang kepada mereka. Bahkan Nabi SAW mengajarkan di dalam peperangan, kata Nabi SAW, jangan kalian menebang pohon kecuali kalian ingin makan buahnya, jangan kalian membunuh binatang kecuali kalian ingin makan sebagai hewan-hewan buruan kalian, dan jangan pula kalian membunuh para wanita, anak-anak, dan orang tua renta. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam, perang sekalipun itu ada hukumnya, ada aturannya yang tidak boleh dilanggar oleh kaum muslimin. Yang pada intinya, penyebaran dakwah Islam ke berbagai wilayah di dalam Islam dilakukan dengan aktivitas dakwah dan jihad, dan itu dimaksudkan agar Islam ini benar-benar hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, tersebar di seluruh wilayah dunia, dan tidak satu jengkal tanah pun kecuali di atasnya ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, yang dengan penerapan hukum-hukum Allah taala secara kafah itu, insyaallah akan mendatangkan rahmat, kebaikan, kemaslahatan, tidak hanya bagi manusia, bahkan bagi seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat atas seluruh alam semesta. Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir beliau menjelaskan bahwa tidaklah Allah mengutus nabinya Muhammad SAW kecuali membawa hukum dan syariah yang ketika itu diterapkan, diamalkan, dilaksanakan seluruhnya secara kafah, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka pastilah akan hadir Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.